Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. أحبتي في الله رحمني ورحمه الله صلى الله عليه وسلم سيدنا سيدنا الحمد لله على malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan taufik, kekuatan serta hidayah sehingga kita masih bisa meluangkan waktu untuk bertafaqquh fiddin. Semoga Allah SWT melimpahkan ilmunya kepada kita dan kita bisa mengamalkannya sebagai bekal untuk menghadap Allah Azza wa Jalla nanti. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta istri-istri beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan umatnya yang senantiasa istiqomah di atas tuntunannya hingga akhir nanti. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Hadhihi Aqidati, inilah akidahku, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullahu taala yang isinya adalah membahas 6 pokok keimanan. Di pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada pembahasan al-imanu bi fadli as-sahabati wa ahli baiti. Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepada keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada para sahabat dan kepada keluarga Nabi. Wa hubbu sahabati min ad-dini wal imani wal ihsan wa bughduhum min al-kufri wan nifaq wa tughyan. Mencintai para sahabat termasuk bagian dari agama, bagian dari keimanan, dari ihsan, dan membenci mereka termasuk kekafiran, kemunafikan. Wa asbata al-khilafata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat mereka mengakui kepemimpinan, kekhalifahan setelah Rasulullah yang pertama li Abi Bakrin As-Siddiq, summa yang kemudian yang kedua li Umar ibn Khattab,
Yang ketiga li Utsman ibni Affan. Dan yang keempat li Ali ibni Abi Thalib. Ridwanullah alaihim ajma'in. Semoga Allah merahmati dan meridhai empat khalifah. Mereka adalah al-khulafa'u ar-rasyidun wa a'immatu al-mahdiyun. Empat khalifah yang diberikan petunjuk. Wa ashhadu bil jannati lil ashrati alladziina samahum Rasulullah wa basharahum bil jannah wa hum kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah wal jamaah juga beriman dengan hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, yaitu 10 orang sahabat yang dikabarkan dengan berita gembira, yaitu dijamin masuk surga. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib, kemudian yang kelima Talhah bin Ubaidillah, yang keenam Az-Zubair bin Al-Awwal, berikutnya Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id ibnu Zaid, lalu Abdurrahman bin Auf, dan yang ke-10 Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Wa ataradu anhum wa adkuruhum bil jamil. Tidaklah kita menyebut nama-nama mereka kecuali dengan kebaikan. Tidak boleh menyebutkan dengan merendahkan mereka. Wa uhibbu ahla baiti Rasulillah wa atawallahum wa ahfadhu fihim wasiyata wa ahfadhu fihim wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga wasiat yang pernah disampaikan oleh beliau. Disebutkan dari sahabat Yazid bin Hayyan, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah berkhutbah di hadapan kami di dekat mata air yang disebut dengan Khum, terletak antara Mekah dan Madinah. Sebelum beliau memberikan wejangan, beliau memuji Allah, lalu kemudian mengatakan kepada kami para sahabat, amma ba'du, ala ayyuhan nas, ketauhilah wahai manusia, fa innama ana basyarun, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa, yusiku sebentar lagi an ya'tiya rasulu rabbi, malaikat pencabut nyawa akan mendatangiku, fa ujiba, dan aku pun akan menyambutnya. Wa ana tarikun fikum thaqalaini, dan aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Awwaluhuma, yang pertama adalah kitabullah Al-Qur'an. Fihi al-huda, di dalamnya ada petunjuk, wan nur, dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, ambillah Al-Qur'an, wastamsiku bih, dan berpegang teguhlah dengannya. Fahasa ala kitabillah wa raghaba fi. Summa qala, kemudian Rasulullah mengucapkan, wa ahlu baiti udzakirukumullah fi ahli baiti, dan khusus untuk keluargaku aku ingatkan kepada kalian untuk berhukum dengan hukum Allah terhadap keluargaku. Beliau menyebutkan tiga kali, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Di antaranya salah satu hukum fikih, berhukum dengan hukum Allah, tidak boleh kita memberikan zakat sedekah kepada ahli bait. Kita hanya diberikan izin oleh Allah untuk memberikan hadiah. Zakat ya, sedekah tidak boleh walaupun mereka miskin.
khusus untuk ahlu bait. Dan kita memberikan penghormatan kepada keturunan Nabi lebih dari orang biasa kalau mereka di atas jalan hidup Nabi, akidahnya sesuai, ibadahnya sesuai, maka kita berikan penghormatan lebih dari manusia biasa. Karena ada pengkhususan. Adapun keluarga Nabi yang mungkin memiliki kekurangan, ya, akidahnya ada yang melenceng, ya kita biasa saja. Kita hormati nasabnya, namun kita tidak mengikuti kesalahannya. Wa atawalla azwaja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummahatil mukminin, dan kita diwajibkan untuk menghormati seluruh istri-istri Nabi. Mereka adalah ibunya orang-orang yang beriman. Janda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dinikahi karena mereka ibu bagi orang-orang yang beriman. Seakan-akan mereka itu mahram, tidak boleh dinikahi. Wa aminu bi annahunna azwajahu fil akhirah, istri Nabi mereka juga akan menjadi istri di akhirat, di surga. Terkhusus lagi Khadijah ummu aktsara auladi, yang paling banyak memberikan keturunan, ya, 6 keturunan. Wa Aisyatu ummul mu'minin as-siddiqah bintu as-siddiq. Kemudian yang kedua Aisyah, putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Fadailuha katsiratun wa minha ma jaa fi sahihi an Abi Musa. Keutamaan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkhusus untuk Khadijah. Beliau pernah bersabda, "Kamuna minar rijali katsirun." Banyak laki-laki yang sempurna imannya, walam yakmul minan nisa, akan tetapi sedikit dari kalangan wanita, illa kecuali asiyatu imra'atu fir'aun, kecuali istrinya Fir'aun termasuk wanita yang sempurna keimanannya, walaupun disiksa, walaupun dalam tekanan, tetap mempertahankan akidahnya. Ya. Yang kedua, wa Maryamu bintu Imran, Maryam putri Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Wa inna fadla Aisyata ala nisa'i ka fadli sarir ala sa'iri ta'a. Keutamaan Aisyah atas wanita yang lainnya seperti roti yang paling enak di antara makanan-makanan. Ini kata Rasulullah SAW. Wa anha, dan tentang Aisyah disebutkan dalam hadis yang lain, ya Aisyah hada Jibril, wahai Aisyah, Jibril yaqra'u alaiki as-salam, khusus menyampaikan salam untukmu. Faqala Aisyah menjawab, wa alaihi as-salamu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan juga untuknya salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa atakidu anna man roma Aisyata radhiyallahu anha bima bari'aha Allahu minhu faqad kafa. Ahlussunnah wal jamaah sepakat, siapa yang merendahkan Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara Allah telah membebaskan dari berbagai tuduhan, sungguh ia telah kufur kepada Allah dengan kekufuran yang sangat besar. Ya, di antaranya Syiah Rafidah yang mengatakan Aisyah adalah pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Wa a'taqidu anna man ahsana al-qawla ahsana al-qawla fi ashabi Rasulillah wa azwaji at-tahirati min kulli danas wa duriyatihi al-mutahhirin min kulli risin faqad buri'a min al-nifaq. Siapa yang memperindah ucapannya terhadap para sahabat Nabi dan para istri-istrinya dari segala tuduhan yang tidak benar, demikian juga terhadap keturunannya,
maka ia terbebas dari kemunafikan. Berarti kesimpulannya, orang yang merendahkan sahabat Nabi, istri-istri serta keluarganya, berarti ada sifat kemunafikan. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Hanyalah Allah menginginkan Allah akan menghilangkan dari kalian, wahai keluarga Nabi, mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Wa uhibbu ulama as-salaf minas sabiqin minas sahabati wa man ba'dahum minat tabi'in wa man ba'dahum minal ulama wal a'immati ahlil khair wal athar. Al-Sunnah senantiasa mencintai para ulama terdahulu dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ahli hadis, ahli fikih, ahli muhakkik, ahli nazar, yang meneliti hadis-hadis, mengoreksi hadis-hadis mana yang lemah, mana yang palsu ditersendirikan, yang sahih dikumpulkan. Wala adkuruhum illa bil jamil, tidaklah kita menyebut nama-nama mereka kecuali dengan kebaikan. Wala ufadilu ahadan minhum ala ahadin minal anbiya, dan ahlu sunnah wal jamaah tidak pernah menyamakan keutamaan mereka dengan seorang nabi pun. Seutama-utama sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama ahlu sunnah, tetap keutamaan mereka masih di bawah keutamaan para nabi dan rasul. Wa uminu biman ja'a min karamatihim, ahlu sunnah wal jamaah mempercayai adanya karamah, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertauhid, keistimewaan yang tidak bisa disengaja dan direkayasa. Ya, artinya kelebihan itu insidental, ya, seketika itu terjadi, bukan karena berniat ingin mempertontonkan atau mempertunjukkan kesaktian, ya, keistimewaan, bukan. Wasofa al-istiqati min riwayatihim, dan kita menerima seluruh riwayat-riwayat yang sahih, yang hasan, yang datang dari Nabi berdasarkan penelitian mereka, yaitu para ulama ahli hadis. Mereka memiliki ilmu di dalam menyeleksi hadis. Wahdihi al-karamatu hasanat lahum bi barakati ittiba'ihim linnabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karamah yang ada pada mereka semata-mata karena keberkahan mengikuti Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada ceritanya karamah itu diperlihatkan untuk orang-orang yang ahli maksiat. Itu bukan karamah. Istidraj, ya. Kemudian selanjutnya al-iman bil yaumil akhir, beriman adanya hari akhir. Wa huwa yaumul qiyamah wa ma yakunu fihi, hari kiamat di dalamnya minal ba'tsi. Yang pertama adalah bangkit dari al-kubur, al-ba'tsi. Wal-nusur, dibuka catatan amal, buku catatan amal kita akan dibuka, akan dibongkar. Wal-hisabi, kemudian adanya kalkulasi, kalkulasi, hitung-hitungan amal kebaikan dan keburukan. Wal-jajai, adanya balasan. Wal-khawdi, kemudian adanya telaga, ya, ada telaga. Masing-masing nabi memiliki telaga. Wal mizan, adanya timbangan. Was sirat, adanya jembatan. Wal jannah wan nar, adanya surga dan neraka.
Fa'uminu bibi'zi al-ajasadi min kuburiha wa i'adatil arwah ilaiha yawmal qiyamah. Kebangkitan itu bertemunya jasad dengan roh pada hari kiamat, yaitu setelah tiupan pertama. Setelah tiupan kedua, tiupan pertama dimatikan semuanya, tiupan kedua dipertemukan jasad dengan arwah. Walaupun orang yakin bidadari kafah wa kafirun, siapa saja yang tidak mempercayai adanya alam akhirat beserta komponen-komponennya yang telah disebutkan tadi, maka ia keluar dari Islam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-7, za'anal ladina kafaru an lan yub'atsu. Orang-orang kafir, mereka berkeyakinan kalau manusia itu sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Orang kafir, orang komunis, orang agnostik, orang ateis, mereka tidak punya keyakinan itu. Ya, tidak meyakini bahwa zat organisme seperti manusia itu tidak akan hidup kembali. Ya. Sains tidak bisa menjelaskan itu, karena mereka sangat mendewakan ilmu pengetahuan alam. Tidak ketemu logikanya karena mereka. Gitu ya. Kul katakanlah Muhammad, bala. Bahkan sebaliknya, warabbi dan Tuhanku latuk asunna, pasti benar-benar akan dibangkitkan semuanya. Kalau kita cermati kata latuk asunna, ini ada dua negasi, ada dua penegasan. Yang pertama lam taukid, yang kedua nun taukid. Yang bagi yang pernah belajar nahwu, bisa saja Allah mengatakan tub'atsu, maknanya sama. Tapi di situ la tub'atsunna, ada dua penegasan. Benar-benar pasti akan dibangkit. Summa la tunabba'unna, dan akan dibeberkan bima amiltu, kerjaan kalian, amalan kalian. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan hal itu sangat mudah bagi Allah. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Saba ayat yang ketiga, wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah, orang-orang kafir mereka mengatakan hari kiamat mustahil terjadi. Kul katakanlah wahai Muhammad, bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alamil ghaib. Ya, sungguh demi Tuhanku hari kiamat akan mendatangi kalian, baik yang hidup ataupun yang mati. 'Alamil ghaib, dialah Allah yang Maha mengetahui perkara yang gaib. La ya'zubu anhu mithqalu dzarrah fis samawati wala fil ardh wala asghar min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah sekecil apapun. Semuanya telah tercatat di dalam kitab induk lauhil mahfuz. Wa yastanbi'unaka ahqun huwa qul i wa rabbi innahu lahaq wa ma antum bimu'izin. Mereka bertanya kepada Muhammad, apakah benar hari kebangkitan itu terjadi? Katakan saja kepada mereka, sesungguhnya hari kebangkitan itu lahap pun pasti benar-benar terjadi. Wa ma antum bimu'izin, dan kalian tidak bisa menghindar. Kemudian selanjutnya al-imanu bil hisab. Wa uminu bil hisabi wa iqta'il kutubi wa sahaibi al-a'mal wal aiman bil aiman aw bisim bisama'il. Setiap manusia akan dihisab, diberikan kitab, lembaran-lembaran catatan amal, satu lembarnya sejauh mata memandang. Berapa kira-kira manusia bisa melihat sejauh mata memandang? Mungkin sekitar 4 kilo ya. Satu lembarnya itu sejauh mata memandang. Itu baru satu lembar. Enggak tahu berapa lembar setiap buku catatan amal manusia. Masing-masing orang akan menerima
aiman, entah dari arah kanan au bisyamali, atau dari arah kiri. Ya, dari arah kanan indikator orang tersebut amal kebaikannya jauh lebih banyak. Dari arah kiri indikasi orang tersebut dosanya jauh lebih banyak daripada pahalanya. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang diberikan buku catatan amal dari arah kanan, ia akan dihitung dengan hitungan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan ia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Dan adapun orang yang diberikan kitab, diberikan buku catatan dari arah kiri, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya. Mereka berangan-angan, seandainya kitab itu tidak diberikan kepada, karena sudah tahu ya bakalan celaka. Kemudian berikutnya, al imanu bil mizan wa uminu bi waznil a'mal wal ashkhas bi mizanil hissiyyin. Ahlussunnah wal jamaah meyakini amalan itu ditimbang beserta orangnya. Abdullah ibn Mas'ud pernah ditertawakan oleh para sahabat karena kurus badannya. Namun Rasulullah SAW mengatakan, seandainya Abdullah ibn Mas'ud ditimbang jauh lebih berat dari gunung Uhud. Ya, jadi nanti walaupun badannya kecil, di akhirat itu akan dibesarkan semuanya, sebagaimana ayah kita yaitu Nabi Adam. Ya. Badannya beserta amalannya ditimbang dengan timbangan yang secara fisik itu ada. Wallahu ta'alam seperti apa timbangannya, tidak ada keterangan. Yang jelas lahu kaffatani, ada dua daun timbang. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-8, wal waznu yawma idzin al-haq, timbangan pada hari akhirat nanti al-haq benar-benar ada. Faman tsaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Al-iman bil khawli, berikutnya ahlus sunnah wal jamaah beriman adanya telaga. Dulu saya waktu belajar tentang rukun iman di SD, di SMP, SMP negeri, SMA negeri, nggak pernah itu dijelaskan tentang beriman adanya telaga. Ya. Baru setelah belajar bahasa Arab, ikut ma'had, baru tahu, oh ternyata ada hadis-hadis yang membicarakan tentang telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampai SMA saya juga nggak tahu. Ternyata ada penjelasan beriman kepada telaga. Wa annahu yusabu fihi mizamani. Telaga Nabi ini memiliki dua saluran yang berasal dari Nahril Kautsar, dari Sungai Al-Kautsar di surga. Ma'uhu airnya asyaddu bayadan min al-laban, lebih putih dari susu. Ini sifat-sifat air telaga. Wa ahla min al-asar, lebih manis daripada madu. Wa abradu min as-salji, lebih sejuk dari salju. Wa atyabu rihan min al-miski, lebih wangi dari minyak kasturi. Tuluhu musafatu syahrin wa arduhu musafatu syahrin, panjang dan lebarnya sejauh perjalanan satu bulan. Kalau hadis ini dibacakan di zaman Rasulullah SAW, perjalanan menggunakan unta berapa ratus kilometer itu panjang dan lebarnya satu bulan. 5.000 kilometeran mungkin, Allah alam ya. Nanti bisa dicek perjalanan unta sebulan itu mampu berapa kilometer. Ya.
Jadi konteksnya konteks ketika Rasulullah hidup ya. Wa aniyatuhu adadu nujumi sama, dan gayung untuk mengambil air sebanyak bintang yang ada di langit. Kama sabatat bidalika al-ahadisu sahiha, dan hadis-hadis yang menceritakan tentang telaga Nabi ini banyak. Di antaranya hadis yang dikeluarkan Imam Muslim nomor 2300. Paman Tazawa, ada orang-orang yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam telaga Nabi SAW. Siapa mereka? Nah ini yang agak-agak kritis ya. Orang-orang yang membuat ajaran-ajaran baru di dalam agama, menambah-nambah ajaran-ajaran baru di dalam agama yang tidak dipraktekkan, yang tidak diperintahkan, yang tidak pernah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita harus konsultasi dengan para ulama mana saja yang termasuk, yang termasuk tiga ini, tidak ditetapkan, tidak diamalkan, tidak diperintahkan. Ya. Seluruh kaum muslimin akan diberikan izin untuk meminum air telaga, karena pada saat di padang mahsyar itu matahari sangat dekat, haus, kita butuh air minum. Orang-orang yang masuk dalam telaga Nabi, sebagian ada yang masuk, sebagian ada yang terusir. Rasulullah SAW mengetahui dari bekas wudunya, kelihatan. Lalu bertanya, kenapa? Itu adalah umatku, kenapa diusir dari telagaku? Lalu malaikat penjaga telaga mengatakan, la tadri ma ahdasu ba'daka, engkau tidak mengetahui amalan-amalan yang baru yang mereka kerjakan setelah sepeninggalmu. Ini adalah celaan malaikat kepada orang-orang yang terusir dari telaga Nabi SAW. Hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan Al-Imam Bukhari nomor 7049. Berikutnya al-iman bil jannah wan nar wa annahuma mawjudatani, surga dan neraka sudah selesai diciptakan oleh Allah. Sudah. Ya, mawjudatani. Wa annahuma daronil jazaa' ala al-a'mal wa annahuma la tuniyani wa la tabidani. Surga dan neraka tidak akan membinasakan penghuninya, dan penghuninya juga tidak akan mati. Fal jannatu darul mu'minin al-muwahhidin. Surga adalah tempat orang-orang yang bertauhid, baik itu langsung ataupun dia harus mampir dulu ke neraka. Para orang yang bertauhid semuanya pada akhirnya mereka akan bertempat tinggal di surga. Wan naru darul kufar wal fujar minal yahud wan nasara. Adapun neraka adalah negeri khusus untuk orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani, orang-orang ateis, orang-orang munafik yang kemunafikannya mengeluarkan dari Islam. Orang-orang musyrik dan orang-orang yang sejenis dengan mereka. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertauhid berada di dalam surga na'im. Wa innal fujjar lafi jahim. Dan kebalikannya, orang-orang kafir berada di neraka jahim. Fa annal ladzi saqafa finnar lahum fiha zafir wa sahir. Orang-orang kafir mereka bernapas dengan keadaan merintih kesakitan. Hud 109. Wa amal ladina su'idu fa fil jannah khalidina fiha
Ada pun orang-orang yang berbahagia di surga kekal dalamnya. Madala as-samawati wal ardi ma syaa rabbuk. Kecuali orang-orang yang Allah kehendaki yang berada di dalam neraka, Allah kehendaki dengan kasih sayangnya dikeluarkan atau dengan syafaat dari hamba-hamba Allah yang diberikan keistimewaan untuk memberikan syafaat, untuk menyalurkan syafaat, atau anwiro mazdur sebagai anugerah dari Allah yang tidak terputus. Untuk syafaat ada kitab tersendiri, kitab tentang membahas syafaat, agak tebal ini sekitar 100 halaman. Saya sudah bacakan cuma belum selesai. Sekitar 5 pertemuan ya, keburu pulang dari Kota Malang. Kalau kita akan membahas secara rinci tentang syafaat. Kita akan bacakan secara global ya, secara umum. Al-imanu bisyafaat. Wa annahu yadkhulu an-nar jumlatu min ahli al-kaba'ir min uswatil muwahhidin. Ada sebagian orang-orang yang bertauhid mati membawa dosa-dosa yang jauh lebih banyak dari kebaikannya. Pelaku dosa-dosa besar. Ya mungkin di dunia belum selesai urusannya. Dia berbuat zalim kepada saudaranya, berhutang tak bayar, mencuri tidak mengembalikan, kemudian merusak nama baik, kehormatan, dan tidak minta dihalalkan, lalu kebaikannya diambil sehingga ia lebih sedikit kebaikannya, lebih banyak dosanya. Tetapi mati tidak membawa syirik ya. Hanya saja dosa-dosanya jauh lebih banyak. Mereka akan masuk ke dalam neraka wa yamkusuna fiha ala qadri ma'asihim wa dhunubihim. Mereka akan masuk ke neraka sesuai dengan kadar dosanya. Summa yukhrijuna minha bi syafa'ati syafi. Kemudian mereka akan dikeluarkan dengan syafaat yang Allah izinkan kepada hamba-hamba Allah yang Allah cintai, yang Allah pilih. Entah itu dari kalangan malaikat, dari kalangan para nabi dan rasul, dari kalangan para wali Allah, dari kalangan para orang soleh, penghafal Al-Quran dan seterusnya, para orang yang mati syahid ya. Atau birahmati arhamar rahimin, atau langsung dengan kasih sayang Allah. Kama tawattara bidzalika al-ahadisu an shodiqi al-mas'ud. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang syafaat dari Rasulullah SAW. As-Sadiq al-Mas'ud. Rasulullah manusia yang jujur dan yang bisa dipercaya. Wa yahujuna minha wa qad intahasu wa saru fahma. Sampai mereka menjadi aram, dibakar jadi aram. Tapi masih hidup, walaupun sudah jadi aram masih hidup. Fayulquna fayulqona fi nahril hayat. Kemudian setelah jadi aram, rohnya masih ada, dilemparkan ke dalam nahril hayat ya, namanya nahril hayat, sungai kehidupan. Payam butuh nafihi kama tambutul halhibba. Dari alam tersebut tumbuh seperti biji kecambah. Fi hamilisai, yang terseret aliran sungai, kemudian tergeser ke tepian, tumbuh menjadi manusia kembali. Fa idza khudhu wa nuku udina lahum fi dukhulil jannah. Setelah tumbuh menjadi manusia, dibersihkan, baru kemudian diizinkan ke dalam surga. Fa idza takamala khuruju usatil muwahhidin utbiqat an-nar. Setelah seluruh orang-orang yang bertauhid termasuk yang masuk dalam neraka dikeluarkan semuanya, ditutuplah neraka selama-lamanya. Alal kafaroti fala yakhrujuna minha abadan al-abad. Dan orang-orang kafir tidak akan pernah keluar selama-lamanya.
innaha alaihim mu'sadah fi amali mumaddah. Sesungguhnya neraka atas orang-orang kafir yang mereka tidak bisa keluar. Mereka berada di tiang dalam keadaan diikat. Yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijin minha wa lahum adzabun muqim. Mereka sangat menginginkan untuk keluar, tapi mereka tak mampu. Mereka terus-menerus mendapatkan siksa yang sangat menyedihkan. Wa qala alladziina tabaa'u law anna lana karratan fa tabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimu Allahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minna. Ya. Ini adalah ungkapan orang-orang musyrik yang satu dengan yang lain saling menyalahkan. Sepasang suami istri saling menyalahkan. Orang-orang kafir, sepasang suami istri saling menyalahkan. Abang dengan adik saling menyalahkan. Dengan tetangganya saling menyalahkan. Penyesalan yang tidak bisa diatasi. Mereka tidak bisa keluar. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan. Insyaallah ta'ala kita akan sambung. Barangkali ada pertanyaan yang bisa saya jawab, yang tidak bisa saya tanyakan kepada yang lebih alim. Silakan kepada yang bertanya. Subhanallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.